Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi di Semoga Bermanfaat Channel ya. Kali ini kita mau jalan-jalan ya, jalan-jalan di malam takbiran ya. Kita akan melihat suasana malam takbiran di Kota Kediri ya. Ini adalah menjelang Lebaran ya, menjelang Lebaran besok ya. Menjelang Lebaran ke 1444 Hijriah ya. Hari ini Jumat tanggal 21 April 2023. Ini waktu menunjukkan sekitar pukul ya 10:30 mungkin ya. Oke. Kita mau jalan-jalan, ini kita melewati Jalan Ahmad Yani ya. Kita akan menuju, nanti kita akan melewati Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa, Jalan Erlangga, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Doho. Kemudian kita nanti akan finish di Masjid Agung Alun-Alun Kota Kediri ya. Semoga nanti tidak ada penyekatan. Oke. Kita akan melihat suasana malam takbiran ya, malam takbiran di Kota Kediri ya. Setelah tadi saya keliling di kabupaten ya, di kawasan monumen-monumen Simpang Lima Gumul, kita akan menuju ke Kota Kediri. Oke. Ini lampu merah banyak yang menyerobot. Saya juga menyerobot juga. Oke, ini kita masih di Jalan Ahmad Yani ya. Oke, buat teman-teman semuanya ya yang tidak bisa mudik ya, mungkin karena alasan pekerjaan atau memang karena memang dananya belum menyukupi ya. Ya, semoga kalian selalu sehat selalu ya. Masih bisa untuk berkomunikasi ya, saling meminta maaf menggunakan media komunikasi HP ya. Oke. Dan buat kalian yang mudik ya, yang sudah mudik atau yang balik ya, tetap ya mengutamakan keselamatan, cek kondisi kendaraan dan sebagainya. Oke ya. Ini sebelah kiri saya ini ada hutan Jayabaya ya. Hutan Jayabaya. Ini tahun 2019 ini dijadikan taman ya. Oke, kita akan belok kanan ya. Kita di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa ya. Kita harus lalu lintas ini terpantau sepi ya, karena memang sudah malam, ini sekitar 10:30 ya. Ini kita akan mencari orang takbiran ya, takbiran keliling menggunakan roda 4 ya. Tapi menurut informasi yang saya lihat di media sosial ya, itu bahwa takbiran itu untuk takbiran keliling menggunakan kendaraan itu memang dilarang ya. Tapi takbiran dianjurkan untuk di masjid dan musola ya, atau keliling menggunakan obor, cuman keliling kampung. Tapi tetap kita akan cek ya, kita akan cek, kita akan jalan-jalan melihat situasi malam takbiran ya di Kota Kediri. Ini saya rasa terpantau cukup landai ya, cukup sepi jalanan ya. Ini mungkin orang-orang ini pada persiapan untuk sholat Idul Fitri besok ya, mungkin banyak yang istirahat ya, istirahat atau lagi ngobrol-ngobrol sama keluarga di rumah ya. Biasanya di rumah nenek lagi kumpul-kumpul ya, karena memang Lebaran ya, mudik berkumpul saudara-saudara. Jadi ini jalanan terlihat lenggang ya, cukup landai. Oke teman-teman ya, kita di Jalan Erlangga. Ya buat kalian yang tidak mudik, yang sekarang berada di luar kota, luar Jawa atau luar negeri, ini adalah kota kalian ya. Mungkin kalian yang lahir di Kediri atau pernah tinggal di Kediri, ini adalah kota kalian yang saat ini bisa Anda saksikan ya.
Ini situasinya seperti ini di Jalan Airlangga ya. Jalan Airlangga, mungkin Anda punya kenangan di Jalan Airlangga ini. Tahu di depan situ ya, itu ada Sri Ratu ya, ini perempatan Sri Ratu. Tapi kalau dulu itu memang perempatan Sri Ratu, tapi sekarang sudah berganti nama menjadi perempatan Transmart ya, atau Kediri Mall ya, orang menyebutnya di sini. Oke. Ini situasi kendaraan juga terpantau lancar. Ini saat ini ya, kalau toko-toko baju, toko pakaian ya, seperti Matahari, Ramayana, Apollo, Jalando masih buka ya sampai jam 12 malam ya. Kita cek ya, kita akan cek. Semoga nanti tidak ditutup ya untuk akses jalan ke Jalan Doho ya. Oke, buat para pemudik-pemudik ya yang nanti harus balik ya, sekali lagi saya ingatkan untuk mengecek kondisi kendaraan ya, kondisi kendaraan. Wah, ini kebetulan ada kereta api lewat ini. Harus bersabar dulu. Oke, teman-teman. Ini yang mudik. Yang mudik menggunakan kereta api tentunya ya sudah dijemput ini. Ini kita tunggu detik-detik kereta api lewat ya. Kereta api sekarang lain dengan kereta api yang dulu ya. Sekarang semuanya pakai AC. Dingin, kalau dulu setiap turun kereta api itu bau besi. Sekarang enak, cuman ya bayarnya juga mahal juga. Ini kereta mau lewat ya. Ini dari Jakarta atau dari mana saya kurang tahu. Ini biasanya Jakarta malam gini. Ini kita tunggu ya. Oh, ternyata kereta berangkat, teman-teman. Ini kereta berangkat ini. Ya, semoga selamat sampai tujuan, bertemu dengan keluarga ya. Ini terlihat ya, terlihat kursi-kursinya banyak yang kosong ya. Kayaknya penumpangnya cuman 10% saja ini. Untuk perjalanan dari Kediri menuju ke Jakarta ini. Tapi nanti kalau arus balik mungkin kebalikannya mungkin ya, penumpangannya pasti full. Biasanya sudah pesan tiket mulai sekarang biasanya. Oke teman-teman ya, ini kita berada di Jalan Hayam Wuruk ya. Nanti kita ada perempatan jalan tuh. Kita akan belok kiri ya, belok kiri menuju Jalan Doho. Oke teman-teman, ternyata dibuka ya perempatan Jalan Doho. Kita akan belok kiri ya, belok kiri kita ke Jalan Doho. Oke, wow, ternyata teman-teman ya, di Jalan Doho ini cukup sepi sekali ya, cukup sepi sekali. Ya, itu mungkin karena lagi kumpul dengan keluarga ya. Melepas rindu ya dengan keluarga. Atau mungkin juga sedang istirahat ya, tidur ya, karena besok pagi harus bangun ya. Paling tidak habis subuh segera untuk bangun ya.
biasanya harus makan dulu. Kalau sholat Idul Fitri itu harus diawali dengan makan dulu biar kenyang ya. Sangat sepi sekali ya. Ini di Jalan Daus ini banyak sekali penjual nasi pecel dan nasi goreng ya. Sebelah kiri ini banyak sekali penjual nasi pecel dan nasi goreng. Jadi kalian tapi kalau pengen beli di sini ya, untuk kalian yang membawa kendaraan luar kota ya, itu alangkah baiknya jika Anda berada di kota lain ya, atau Anda tidak kenal dengan pembelinya, Anda dengan berlogat yang berbeda. Kalau mau beli sebaiknya ditanyakan dulu harganya ya. Sebaiknya ditanyakan dulu harganya ya, untuk ya warung-warung atau penjual makanan yang tidak menyertakan daftar menunya ya, daftar harga menu. Harus ditanyakan harganya daripada nanti kecewa karena dinaikkan, istilahnya dintol. Oke teman-teman, ini kita lewati Jalan Panglima Sudirman ya. Nanti kita akan berakhir ya, kita finish di Masjid Agung ya, Masjid Agung Kota Kediri ya, yang lokasinya itu di sebelah baratnya alun-alun Kediri ya. Ini kita akan berputar ya, berputar di alun-alun Kota Kediri. Ini kumandang takbir ya di Masjid Agung ya, lumayan terdengar ya. Akbar Allah, Akbar Allah, Akbar. Ini Masjid Agung ya. Loh. Kita keliling di alun-alun ya. Wah, ini alun-alun Kota Kediri sangat sepi sekali ya. Ini kalau dulu ya tempatnya tongkrongan ya, era 90-an ya, 90-an 80-an, ini malam minggu nongkrongnya di alun-alun. Belakangan saya ini Pendopo Kabupaten Kediri. Ini Pendopo Kabupaten Kediri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya sendiri mengucapkan ya selamat hari raya Idul Fitri ya, buat yang merayakan selamat hari raya Idul Fitri yang ke-1444 Hijriah ya. Semoga ibadah puasa kita, ibadah yang lain-lainnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sendiri mohon maaf ya bila mana dalam penyampaian saya di video di channel Semoga Bermanfaat ada kesalahan, kekhilafan, kekeliruan, saya mohon maaf. Dan saya berdoa buat kalian semuanya sehat selalu sekeluarga dan dipertemukan di Ramadan tahun depan ya. Tahun depan dan depannya lagi diberi umur panjang, umur berkah, umur yang berkah barokah ya, berkualitas. Oke teman-teman, terima kasih ya. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share ya, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.